tenang. Amin. Tuhan sudah mati dan bangkit buat kita semua. Mari kita bunyikan lagu nomor 3. Thank you.
Mari kita berdoa kepada Tuhan. Satu kerinduan kami ya Bapa, yaitu mendengar sabda firman Tuhan. Siang yang indah, kami telah menyiapkan tanah hati kami yang paling subur. Kami rindukan Tuhan berkenan bersabda kepada setiap pribadi kami. Dan kami yakin firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sebaliknya, firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar akan menjadi berkat yang luar biasa atas hidup setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah untuk kami. Kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, siapkan alat tulisnya. Kembali kita akan belajar dari tema besar yang sama. Apa yang menjadi keunikan ajaran Yesus Kristus atau Kristiani. Ini yang keempat. Judulnya adalah Tuhan kok mati di salib. Nah Bapak Ibu, ketika Yesus Kristus Tuhan mati di atas kayu salib yang baru saja kita mati, yaitu peristiwa Jumat Agung, yaitu kesengsaraan Tuhan Yesus yang dilanjutkan pada hari ketiga dia dibangkitkan dalam peristiwa Paskah, membuktikan dia hidup, dia menang atas maut. Itu telah menjadi perbincangan banyak orang. Ya, perbincangan banyak orang. Baik orang Yahudi zaman dulu yang tidak percaya dengan kebangkitan, yaitu orang Saduki, ahli Taurat, orang Farisi, itu enggak percaya dengan kebangkitan. Mereka nganggep mati ya wis buyar. Enggak ono lanjutannya. Sedangkan Tuhan Yesus datang itu mengajarkan kebangkitan itu ada. Oleh karena itu dia juga berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Para rasul melanjutkan mengajarkan tentang kebangkitan. Nah Bapak Ibu, kalau zaman dulu aja orang Yahudi ya, itu juga tidak percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Apalagi orang zaman sekarang ya, yang bukan Kristen, pastilah mereka mungkin punya pandangan yang sama. Tetapi kita mau mengetahui, mencari jawabnya. Mengapa Tuhan kok mati di salib? Bapak Ibu, mari kita baca Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 23. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Supaya kita tahu, ada apa Tuhan kok mati di atas kayu salib. Tuhan ini kan harusnya hidup selama-lamanya. Dia ini adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah Alfa dan Omega dan dia kekal selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, inilah dawuhnya Gusti Yesus ya. Sabdanya Kristus demikian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan itu tadi digaris bawahi, jangan dipedot, dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu, dari ayat yang ke-23 akhirnya kita berkesimpulan
mati di atas kayu salib, itu ternyata itu pikiran Allah. Itu rencana Tuhan. Di mana ketika dia menyampaikan bahwa aku di Yerusalem akan menderita, akan dibunuh, dan pada hari ketiga akan dibangkitkan. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus menegur, menarik ke samping dan menegur dia. Tuhan, itu pasti tidak akan terjadi. Kenapa? Karena Petrus sayang dengan Yesus, dengan Tuhan dan gurunya. Ya, kalau orang Jawa ngomong mesti gini, Tuhan Yesus mesti disini ini, mau mbok sampean ojo ngalup, kan mesti gitu ya. Ya. Tetapi Yesus Kristus Tuhan bilang pada ayat 23, ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Iku nek pikiranmu," kata Tuhan Yesus, "tidak akan terjadi, tetapi Allah merencanakan dia harus mati di atas kayu salib. Dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dunia, yaitu saudara dan saya dan semua orang yang percaya di dalam nama Yesus." Walaupun ada begitu banyak di zaman modern ini yang menista Yesus. Mereka ada yang bilang, "Loh, di salib itu ada jin kafir." Nah, itu tadi. Saudara, biarin aja karena mereka enggak paham tentang Alkitab. Kita harus maklum, sebab Kristen pun kalau tidak dioncei begini, dijelentrene begini, banyak orang Kristen sing gak ngerti. Lho, wong Tuhan kok mati di atas kayu salib, kok repot-repot men, kan begitu. Mbok bersabda saja kan selesai. Bapak Ibu, nanti kita akan mengetahui jawabannya. Sekarang kita lihat dulu. Ya, kita lihat. Pasti Tuhan dengan rencananya, dengan pikirannya di atas kayu salib, pasti ada sebabnya. Mesti ada apa ini? Dia kok sampai belani mati di atas kayu salib dengan sangat menderita. Nah, Bapak Ibu, kita lihat. Dia ini adalah Tuhan yang adil ternyata. Artinya apa? Tuhan baru bisa adil, tidak pilih kasih. Setuju? Dia siro. Siapa setiap orang yang salah harus dihukum. Adam dan Hawa adalah orang yang dicintai oleh dia. Buktinya apa? Adam dan Hawa hidup bersama Tuhan di Taman Eden dalam suasana sangat harmonis dengan Tuhan. Tetapi ketika iblis mertua tadi datang untuk menipu, membohongi Adam dan Hawa, Adam dan Hawa memilih untuk mengikuti saran dari iblis setan. Daripada dia harus taat kepada Tuhan yang selama ini sangat mengasihi dia. Nah, Bapak Ibu, Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17, sabda firman Tuhannya berkata demikian. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab, mulai kata sebab di garis bawahi, sebab pada hari engkau memakannya, apa Bapak Ibu? Pastilah engkau mati. Nah, kemudian Adam dan Hawa yang sudah mendapatkan perintah Tuhan, nasihat firman Tuhan ini, milih ngikuti bujuk rayu iblis setan. Dia ngambil dan dia makan.
Tuhan yang maha adil pantang jilat ludah sendiri. Siapapun yang berdosa, hukumannya sudah ada, yaitu pasti mati. Kenapa? Karena Adam memang menerima perintah yang demikian. Nah, sama seperti seorang bapak, demikian pula yang mengasihi Adam, tego lorone, ora tego patine. Hukuman tetap harus dikenakan, walaupun pengampunan itu disediakan. Oleh karena itu, Tuhan merancangkan satu karya keselamatan untuk menyelamatkan manusia dari kematian kekal. Sehingga dia setelah menyidang Adam dan Hawa maupun si ular tadi, Kejadian pasal 3 ayat 15, Tuhannya berfirman, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Bapak Ibu, Allah merancangkan karya keselamatan dan bersabda, kamu sama perempuan ini akan bermusuhan terus, termasuk sak keturunannya. Keturunannya, perempuan ini tadi akan meremukkan kepala ular. Jadi ular akan kalah, iblis akan binasa oleh iman orang percaya. Tetapi kamu akan meremukkan tumitnya. Jadi kalau kita berbuat dosa sama Tuhan cuma sudah dibatasi, ya kita tidak bakal mati tapi kicat-kicat gitu ya kita diremukkan itu malah dingklang dengan kicat-kicat gitu ya. Tetapi kita akan menang atas iblis, karena apa? Dijanjikan oleh sabda firman Tuhan tadi, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular, dan sabda ini ditujukan atas Yesus Kristus Tuhan. Mati di atas kayu salib mengalahkan maut. Nah, oleh karena itu tadi saya minta kepada Bapak Ibu, Matius pasal 16 tadi jangan dipedot. Orang-orang dunia yang menista Tuhan Yesus, yang tidak suka dengan Tuhan Yesus, pada waktu dia di atas kayu salib juga mencemooh. Mereka bilang, loh, kamu yang bilangnya akan menjadi juru selamat toh, kok sekarang kamu di atas kayu salib? Ayo buktikan, selamatkan dirimu sendiri. Demikian mereka mengolok-olok. Termasuk di zaman modern ini, loh, Tuhan kok mati di penteng? Tuhan kok mati di atas kayu salib? Sehingga ada juga mereka-mereka yang berteori bahwa yang disalib bukan Yesus, tetapi Yudas yang diserupakan. Itulah Bapak Ibu, nanti kita akan belajar tahu kenapa dia harus mati di atas kayu salib. Nah Bapak Ibu, coba sekarang jangan dipedot hanya karena peristiwa Jumat, dia disalib dan dia mati di atas kayu salib. Tetapi sabda Kristus itu fahami secara utuh apa yang dia sabdakan. Matius 16:21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan, dibunuh itu hari Jumat, belakangnya dan dibangkitkan pada hari ketiga. Harusnya kalian sabar nunggu sampai 3 hari.
Ibarat film ini belum selesai. Ibarat proses belum tuntas. Baru awal permulaan peristiwa itu terjadi, yaitu lewat kematian dia di atas kayu salib. Tetapi dia bersabda dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kita harus lihat hari ketiga terjadi apa. Kalau dia tidak bangkit, silakan iblis, setan, dan semua yang tidak suka dengan Yesus itu mengolok-olok dia. Tetapi ketika dia bangkit, maka yang bersorak-sorai adalah kita, orang yang percaya kepada dia. Nah, Bapak Ibu, dia pada hari ketiga, dia bangkit untuk membuktikan bahwa maut itu dikalahkan. Jujur aja, dalam hidup ini yang paling ditakuti oleh orang-orang seperti kita ini tadi, orang itu apa, Saudara? Kematian. Banyak orang mati. Kenapa? Karena orang mulai berpikir, besok nek mati ya apa ya? Melebu neraka apa mlebu surga ya? Mulai ngeleng-ngeleng perbuatan yang lalu-lalu. Kira-kira lulus apa enggak? Nah, Bapak Ibu, jangan pernah merasa takut, sekarang bertobat. Waktunya masih nutut. Ijek nututi. Ya. Segera bertobat, banting setir, kembali ke jalan yang benar. Ya. Loh, jangan takut. Kenapa? Kenapa? Karena setiap orang mesti mengalami kematian. Kenapa kok saya menyarankan jangan takut? Di awal para rasul juga takut. Sisa 11. Yudas tidak di situ. Sisa 11. Mereka masuk ke rumah. Rumah itu dikunci. Mereka ketakutan gara-gara apa? Mereka ngomong, ojo sampai orang Yahudi roh. Karena kami adalah pengikut Yesus yang disalib. Mereka takut ditangkap, disesah, dan disalib. Ngeri. Mereka takut. Karena itu mereka mengunci. Nah, di sini hebat Tuhan. Yesus yang adalah Tuhan ngerti cara berpikir kita sebagai umat ciptaannya. Kowe wedi to ambek kematian? Termasuk tak kei contoh rasulku. Bendino kumpul ambek aku, mangan bareng ambek aku, turu ndek ndi dene. Tapi wedi. Buktinya dikunci. Nah, ketika dia bangkit pada hari yang ketiga, dia tidak hanya membuktikan kubur kosong itu saja. Tidak. Sebab kubur kosong ini belum bisa membuktikan dia bangkit. Mengapa? Para rasul masuk ke sana. Para perempuan bawa rempah-rempah. Gowo kembang telon dan lain sebagainya teko pasar kembang itu tadi. Mau nabur bunga. Melihat kubur Yesus yang bentuknya kayak gua. Nah, jenazah itu tidak dipendem, ya, dibaringkan. Itu tempat pembaringannya itu kosong. Apa yang mereka sedang pikirkan? Mereka tidak pernah berpikir bahwa Yesus Tuhan dan gurunya yang pernah bilang dan pada hari ketiga akan dibangkitkan itu betul-betul terjadi. Mereka bahkan masih mikir, sopo sing mencuri jenazah Tuhan dan guruku? Itu pikiran mereka. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Karena tidak pernah terjadi sepanjang zaman, mati kok urip maneh. Hanya pertama kali dan satu-satunya
dialami atas nama jati diri Yesus Kristus. Tok. Mati, hari ketiga bangkit. Nah, disinilah letaknya. Kenapa dia mati di atas kayu salib? Tadi sudah dijawab oleh Alkitab, karena dia ingin selamatkan kita. Hukuman harus ditimpakan. Kita tidak mampu, dia sebagai bapak nanggung dosa kita sebagai anak. Dia yang nanggung. Kemudian kematian ini memang harus dia alami. Supaya apa? Supaya manusia itu berpikir sama. Bahwa ternyata kematian itu bukan akhir dari segalanya. Buktinya apa? Aku aneh. Itu tadi ya. Ya. Aku hidup lagi. Aku hidup lagi. Dan memberikan harapan buat kita yang beriman kepada dia. Kenapa? Karena dia berkata demikian di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25-26. Kita ini dapat anugerah jadi pengikut Yesus karena kita dipilih. Amen. Amen. Lihat. Ayat 25 dan 26 Yohanes 11. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dan ayat 26 ini lebih penuh berkat. Dan setiap orang yang hidup, ya, yang hidup kita ini, dan yang percaya kepadaku, kepada Yesus kita ini tadi, tidak akan mati. Lah ya, kita ini tidak akan mati. Kok mati Mbok Deni, gitu. Kita tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, kalau kita percaya, kematian kita itu cuma pindah alam. Ya, roh kita kembali kepada Tuhan Yesus. Dan pada hari ketiga firman Tuhannya ngomong, siapa yang percaya kepada Tuhan dan ikut di dalam penderitaannya, kematiannya, maka kita juga akan ikut di dalam kemuliaan dia, yaitu kita ikut dibangkitkan sama seperti Kristus yang sudah dibangkitkan. Kita akan bangkit kembali. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, apa kepentingannya dia mati di atas kayu salib? Yang pertama jelas dia mau menebus dosa. Kedua, dia nunjukkan aku adalah Allah yang adil. Sopo sing salah kudu dihukum. Adam salah harus dihukum. Manusia semua harus dihukum. Karena manusia tidak mampu, dia yang menggantikan kita. Oleh karena kita disebut sebagai umat tebusan dia. Dia kita sebut sebagai juru selamat kita. Amen. Kenapa? Karena dia yang menyelamatkan kita dari dosa yang kita tidak mampu bayar. Nah, kemudian dia tahu cara berpikir Anda. Kalau kubur yang kosong saja, itu tidak cukup untuk buktikan bahwa dia hidup. Oleh karena itu ketika dia hidup, dia menampakkan diri. Supaya apa? Manusia kalau tidak ada bukti seringkali tidak percaya. Karena itu ketika dia menampakkan diri kepada Thomas, dia bilang, "Thomas, sini. Iki lo demen. Iki lo cucukno." Hingga Thomas merasa yakin, dia melihat jati diri Tuhan Yesus. Dia meraba bagian tubuh Tuhan Yesus yang terluka. Thomas menjadi percaya. Tetapi bagaimana dengan kita? Kita diberi anugerah dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Dia bilang, tetapi berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Nah, kita ini tidak melihat,
Tapi kalau kita percaya, kita itu lebih hebat dari Thomas. Ya, karena Thomas delok gerayai baru percaya. Kita gak delok gak gerayai wis percaya. Nah, ini kita lebih hebatnya di sini. Nah, Bapak Ibu, kemudian dia juga ingin tunjukkan kepada Anda dan saya lewat penampakannya dia, supaya semua orang yakin bahwa dia hidup. Dan orang-orang yang ditemui oleh Tuhan Yesus bukan satu dua orang, bukan cuma para rasulnya. Ada kurang lebih banyak sahabat sejumlah 500 orang yang nantinya mereka ketika diberkati oleh Tuhan, mereka juga berkesempatan menyaksikan Yesus Tuhan itu naik ke surga. Dan mereka langsung takjub, mereka sujud menyembah kepada dia. Dan itu apa artinya? Artinya memberikan pengertian kepada manusia yang hidup di dunia ini bahwa neraka dan surga itu ada. Neraka dan surga itu ada. Buktinya apa? Dia naik. Berarti ada alam yang lain yang lebih tinggi, yang lebih mulia, yang asalnya dari atas. Dan Alkitab bilang, Tuhan Yesus bilang, aku dari atas, kamu dari bawah. Yang dari atas lebih tinggi, yang dari atas lebih mulia dari yang dari bawah. Dan dia kembali ke rumahnya, yaitu surga. Mengapa? Karena dia memang pernah bilang demikian. Yohanes 3 ayat 13. Yohanes pasal 3 ayat 13. Ini sabda Kristus. Tuhan Yesus bilang, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia, dianya huruf besar, yang telah turun dari surga, wong asale surga, yaitu anak manusia. Jadi kalau ada pendeta yang ngaku dibawa Tuhan Yesus ke surga, pasti bohong. Ya, karena Tuhan Yesus sendiri yang bersabda, tidak ada orang yang naik ke surga kecuali aku. Karena aku memang berasal dari surga yang turun. Jadi kalau sekarang aku balik ke surga, memang rumahnya adalah surga. Sehingga ketika manusia disadarkan neraka dan surga itu ada, akhirnya orang berkesimpulan, ternyata neraka dan surga itu ada, dan sang pemilik adalah Yesus Kristus. Amen. Sehingga dengan demikian dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Catat baik-baik semua ayatnya, nanti dipelajari lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Ibu-ibu, Bapak Emek telu. Ibu-ibu, sih kurang percaya enggak? Kelebihannya Alkitab itu, apa yang belum terjadi sudah ditulis oleh Tuhan Yesus. Itu kelebihannya. Jadi apa yang belum terjadi, Tuhan itu sudah tahu. Makanya itu tadi ditulis di sini. Ya, Tuhan jauh loh, itu harus ditulis loh. Kalau pada hari yang ketiga, kata dan tadi, pada hari yang ketiga dia bangkit, itu Tuhan jorep, tapi sudah tertulis di dalam Alkitab. Itu kelebihannya Tuhan kita. Makanya dipengaruhi imanmu dengan model apapun, kekayaan, kecantikan, kegantengan, ojo kepincu. Karena berbicara kebenaran itu kekekalan, saudara. Kekal. Surga neraka kekal. Jari ini mau oleh ana pendito munggah swarga. Lulu wis nang swarga lha apa mudun? Lah aku yo gak mudun. Ayo nyang kono wis. Wis nang donya urusane sing urip.
Iya toh? Berarti ibadahmu, pelayanan saya, penggembalaan saya ini tidak sia-sia. Apa yang disampaikan tadi oleh hambanya, hambanya melayani kemana-mana, itu tidak sia-sia. Jadi bapak ibu ini, ibu-ibu ini sudah sepuh-sepuh. Ono sing teko Benowo numpak sepeda motor. Ada yang dari mana? Sidoarjo. Tole macet yo Pak yo. Ya. Itu tidak sia-sia bapak ibu. Jadi apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan itu tidak akan sia-sia. Ada upahnya. Upah kita ini berbicara kekekalan, ya beda dengan yang lain saudara. Waktu itu harus kok hilang, ya. Iya, ini seperti Rasul Paulus, dia ada duri saudara. Ya, melayani Tuhan itu tidak mesti mulus. Ono ae, iri, iblis itu iri. Kalau bapak ibu maju itu iblis iri, ya iri. Tapi firman Tuhan jelaslah, saudara, semuanya sudah terbuka. Sekarang tergantung ibu-ibu menanggapinya bagaimana, memilahnya bagaimana, memilihnya bagaimana. Terserah ibu-ibu. Ya, kita memang pas-pasan lah hidup di dunia ini. Tapi kita punya hidup yang kekal. Biarpun tidak naik turun mobil, yang penting kita naik turun onta. Onta itu sepeda itu lho, saudara. Itu Tuhan. Tuhan kita itu hebat. Makanya ibu-ibu yang sudah usia, kita kumpul di tempat ini tidak sia-sia. Tidak keliru. Semua untuk kemuliaan. Ya. Upahnya sama, Pak Roni, saya, Gugun, dia pun yang punya rumah. Upahnya bodoh, gak ada bedanya, upahnya sama. Apalah kalau di surga VIP gitu. Terus ibu-ibu enggak di depan di surga. Oh, ini kalau ini ngarepe toh itu loh enak. Kok kemana yang mabu gitu ya. Tapi gak ada. Jadi kita gak ada yang, saya sebagai gembala, saya dibawa Tuhan naik ke surga. Aku harus digowo gak gelem mule Tuhan. Terus aku nyangkono terus saya. Urusane Efrata ya opo urusane sing urip. Iku ya pusing-pusing. Aku nglayani mek upahe golek iku kok. Supaya kita bisa masuk surga. Lah yang surga ya semua balik aku. Lah opo? Wong neraka nyang ngene donya kaya nyang neraka. Mikir sing beras larang. Lombok larang, kopi munda, gula munda, indomie munda, sing model nek sandal karo sepatu tok. Ayo, sandale munda, sandal jepit mau 10.000 yang dadi 15.000. Tapi tetap di bawah, Pak. Hah? Tetap di bawah, enggak ada yang di atas. Terima kasih ibu-ibu. Pak bapak, gitu. Oh anak papat sih, yang gue diburi mau sih itu.